Seorang ibu rumah tangga, Deli Tam, berusia 22 tahun, warga kampung Semografi Distrik Iyavi, Kabupaten Kerom, mendatangi pos Satgas Yonif 126 KC, pos Semografi bersama pamannya Lukas, dalam keadaan terluka karena dianiaya suaminya dengan parang. Tim kesehatan pos Semografi sigap memberikan pertolongan medis dengan mengobati dan menjahit luka sobek di bagian tangan kiri sebanyak 4 jahitan. Cerita Deli, saat itu tengah malam, sang suami pulang ke rumah dalam kondisi mabuk dan marah-marah tanpa sebab. Spontan memukul dirinya dengan parang, namun dirinya mencoba menangkis dengan tangan dan berhasil kabur ke rumah pamannya. Dan Satgas Pamtas RI, Yonif 126 Kala Sakti, Letkol Infanteri Dwi Widodo dalam rilis tertulisnya di Kabupaten Kerom, Papua, Kamis 12 Mei 2022. Setelah mendapat pengobatan, korban diantar pulang dan keluarga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada anggota TNI yang sudah menolongnya.